Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sehat? Bersama saya, Teacher Erin. Tajuk kita hari ini adalah perkembangan deria. Dalam bahasa Inggeris, sensory development. Hari ini kita akan belajar deria sentuhan. Manakala aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini adalah aktiviti membuat play-doh yang selamat. Selamat untuk anak-anak main. Bagaimana mahu memastikan anak-anak bermain play-doh dengan selamat ya? Pemilihan play-doh yang selamat tiada bahan terlarang yang memudaratkan kesihatan. Selain itu, pemantauan oleh orang dewasa agar tidak dimakan atau dimasukkan ke dalam mulut ketika bermain. Kemudian, menyediakan play-doh sendiri mengikut resepi yang selamat, jimat dan bebas dari bahan kimia yang beracun. Seterusnya, perlu mengutamakan konsep kebersihan, iaitu membersihkan tangan sebelum dan selepas bermain supaya kebersihan terjaga. Akhir sekali, ibu bapa perlu memberi ruang kepada anak mereka dalam meluahkan idea dan rasa yang selesa tanpa rasa takut dan teragak-agak ketika meluahkannya semasa bermain play-doh. Hal ini penting agar anak-anak anda boleh fokus dan menerokai dunia tanpa gangguan tetapi panduan dari ibu bapa atau orang dewasa. Justeru, play-doh ini boleh dilakukan aktiviti secara beramai-ramai iaitu bersama ibu bapa. Di sini, teacher ada tepung. Teacher juga ada minyak, air, garam, sarung tangan dan pewarna makanan. Okey, mari kita buat play-doh yang selamat. Mula-mula kita pakai sarung tangan. Mula-mula tepung, kemudian garam, kemudian air. Sedikit demi sedikit, okey. Gaulkan. Bubur minyak. Setelah menjadi, play-doh itu seperti ini, bahagikan kepada dua. Satu dan dua. Kemudian, kita boleh mengambil pewarna makanan dan tuangkan ke atas play-doh ini. Tuangkan sedikit saja seperti ini dan kita uli bagi warnanya rata. Seperti ini. Yeay, warna merah kita telah siap. Mari kita buat warna hijau pula. Kita letakkan pewarna hijau ke atas doh ini. Letakkan seperti ini dan uli sehingga warnanya sebati. Yeay! Kedua-dua play-doh kita telah siap. Yeay! Untuk maklumat anak-anak, sebenarnya bermain play-doh ini bukan sahaja untuk mengisi masa lapang tapi juga mempunyai kelebihan dalam pembesaran anak-anak. Manfaat bermain play-doh ni adalah membantu mengukuhkan jari tangan dan pergerangan tangan anak-anak. Kedua, meningkatkan kemampuan motor-motor kanak-kanak iaitu kemampuan dalam deria. Ketiga, meningkatkan kreativiti dan imajinasi dalam kemahiran berfikir. Keempat, membantu kanak-kanak membentuk keyakinan diri dan tiada istilah betul atau salah dalam mencipta pelbagai bentuk. Dan yang terakhir, membantu anak-anak dalam kemampuan bersosial ketika melakukan dan kemampuan untuk berbahasa.